Tidak ada. Biar satu tidak ada pengunjung. Karena kami tidak terima main pengunjung. Terus bagaimana tindakan dari petugas tadi? Dia memang memukul? Belum. Dia kalau tim PPKM yang polisi sama tentara. Saya sementara live, saya perlihatkan. Saya sementara live. Saya cari nafkah, kasihan. Saya cari nafkah. Masa kita sudah ikuti aturan pemerintah. Tutup sebelum jam 7. Kan sudah tutup sebelum jam 7. Kita ikut semua. Berarti di dalam tidak ada pengunjung, Pak? Ya, tidak ada. Biar satu tidak ada pengunjung. Karena kami tidak terima main pengunjung. Terus bagaimana tindakan dari petugas tadi? Dia memang memukul? Belum. Dia kalau tim PPKM yang polisi sama tentara sama yang lain, itu baik-baik saja. Pembicaraan kami baik-baik saja, nasihat begini. Dia salah paham. Sudah itu, salah satu tim dari PPKM menegur istriku karena pakaiannya seksi kan, tapi kan dia sudah ambil daster untuk menutupi. Karena kan setahunya kan istriku tidak ada orang, jadi kan wajar lah rumah. Biarpun dia pakaian seksi bagaimana kan tidak masalah. Sudah itu istriku bilang, ini rumah saya. Ada seorang ibu-ibu yang petugas dari PPKM itu yang menegur. Justru kemarah. Kan ini kan cuma PPKM yang diatur, bukan bilang pakaian seksinya atau bagaimana. Kira sanggup kotnya. Sudah itu, semua tim PPKM keluar. Ada satu Satpol PP yang sangat arogan. Langsung masuk, marah-marah. Dia tunjuk-tunjuk istriku. Sudah itu saya helai, bilang, Pak, lagi hamil istriku, kasihan, bulannya. Sudah itu dia langsung balik, dia tampar saya. Dia tampar saya. Istriku berdiri istriku untuk bela saya, kan saya sementara live kan. Saya sementara pegang HP karena saya tidak mau melawan. Istriku lawan, istriku juga langsung ditampar. Saya langsung panggil anggota di luar, Pak, lihat Pak, kenapa anggota seperti ini, Pak? Istriku yang melawan. Kalau di cerita apa yang muka? Sama, pipinya juga, dia tampar keras.